Review Skuota. Halo Bunda, harga Assalamualaikum. Video kali ini aku mau review skuter baru Kak Damen. Nah, ini skuternya aku beli di Shopee loh Bun. Harganya percaya enggak cuma 100 ribu, enggak 100 ribuan. Nah, ini aku belinya di Shopee ya Bun. Ini beratnya cuma 2 kilo dengan ongkirnya cuma 5 ribu. Nah, untuk bagian kiri dan kanannya sebenarnya ada ininya. Cuma bagian ini kemana Kak? Bagiannya ini hilang. Terus ininya Bun, bisa naruh mainannya anak atau apalah ditaruh di sini. Sebenarnya si kumbangnya ini ada lampunya ya. Cuma lampunya ini enggak ada baterainya Bun. Kemarin cari baterai enggak ada. Untuk bagian kebawahnya ini bisa dilipat. Nah, kita lipat dulu ya. Ini bisa digunakan dari anak 3 tahun sampai anak 6 tahun dengan berat badan maksimal 30 kilo. Nah, ini rodanya untuk depan ada roda 2, belakangnya ada rodanya. Belakangnya ada roda setengah 1. Ini untuk ngerem, untuk diinjak segini ya, Bun ya, untuk ngeremnya. Untuk bagian setang ini, bagian setangnya ini Bun, ini bisa ditinggiin atau dipendekin. Nah, jadi ini ada tingkatnya 3 tingkat. Nah, untuk bagian depan ini Bun, ini skuternya bisa dilipat, ditaruh di mobil ya Bunda ya. Kalau mau ditaruh lipat. Nah, untuk bagian sini Ibu lipat dulu. Untuk bagian sini Ibu tinggal tekan, nanti ini skuternya kelipat. Kita tekan dulu ya. Nah, untuk bagian ini Bunda tekan dan ini bisa dilipat, dimasukkan ke bagasi mobil kalau mau pergi kemana-mana ataupun menghemat tempat ya Bunda ya. Nah, terus kita bisa berdiriin. Awas Kakak. Nah, kita bisa berdiriin seperti ini, seperti hemat tempat ya. Ini ya, menurut aku dengan harga 100 ribuan dapat skuter sebagus ini sih Bun. Ini cuma 100 ribuan. Nah, sekarang kita coba Mada naik ya Bunda ya. Ayo Kak, ini bisa main di rumah ataupun in the door ataupun outdoor. Ayo Kak, muter Kak, muter. Nah, aku sengaja beliin yang gak ada kursinya Bun, biar dia lelah. Dan ini juga cukup ringan untuk diangkat. Coba angkat Kak, angkat. Nah, dia bisa ngangkat skuternya sendiri. Ini ada beberapa warna ya Bunda ya. Nah, menurut aku dengan harga 100 ribuan dapat skuter ini sih good banget, dan ini rekomendasi banget. Didit, skuter anak dengan harga 100 ribu bisa nyenengin anak. Suka Kak? Cap jempolnya Kak? Oke, dadah. Dadah Kak, dadah. Ma dulu. Ma. Makasih ya.